Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak maksiat yang dilakukan oleh manusia, namun tidak disadari perbuatan itu dapat meruntuhkan semua ibadah dan dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang ini ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia selalu dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ajuharul Mauhul Qulub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah, pada halaman 157 di masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang lelaki bernama Al-Qamah, seorang yang rajin dalam masalah ibadah, salat, puasa, dan sedekah. Namun suatu waktu jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Al-Qamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengutus Bilal Ali Salman dan Ammar radhiyallahu an untuk datang ke rumah. Di sana mereka menyaksikan betapa Al-Qamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Lidah Al-Qamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyemaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bertanya, apakah Al-Qamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal, coba temuilah ibu Al-Qamah, aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal menyampaikan itu pada ibu Al-Qamah tanpa menambah dan mengurangi satu kata pun. Ibu Al-Qamah berkata, lebih baik aku yang menemui Rasulullah. Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Al-Qamah menemui Rasulullah. Ia mengeluhkan salam dan langsung disambut oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Al-Qamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Ibu Al-Qamah menjawab, karena Al-Qamah sudah menyakitiku, dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benar-benar menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-angguk kepala.
tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Al-Qamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Al-Qamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Al-Qamah sedih. Ya bagaimanapun seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Al-Qamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, kau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkanku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Al-Qamah, memastikan apakah Al-Qamah sudah bisa melambatkan kalimat La ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Al-Qamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Al-Qamah, dia mendengar Al-Qamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada Al-Qamah. Itu tentang lidah Al-Qamah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapatkan murka dari ibunya, bahwa segala amal yang dilakukan Al-Qamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu. Hari itu setelah ibunya memaafkan Al-Qamah, dia pun kembali ke rahmatullah, lalu dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Para malaikat dan sekalian manusia, Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahannya." Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu dosa yang bisa membuat seluruh amal ibadah kita tertolak dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.